Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman HMI yang saya hormati, salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara membela masyarakat yang lemah, tentunya dengan jalan damai. Organisasi adalah tempat kita belajar dan berjuang. Belajar itu wajib, berjuang itu wajib. Jika ilmu yang kita dapat dari organisasi tidak kita amalkan, maka itu seperti pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu, organisasi harus kita hidupkan. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan atau kaderisasi yang rutin dan disiplin. Saya Ariza Patria mengucapkan selamat dan sukses untuk latihan kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Jakarta. Acara ini mulai 9 sampai 13 Desember 2020. Ini kegiatan yang keren untuk menambah ilmu, mendapatkan ilmu, meningkatkan nasionalisme dan patriotisme kita sebagai anak muda. Terima kasih, salam bangga saya untuk seluruh panitia dan peserta. Terus berbakti pada kedua orang tua, terus jaga kesehatan, hormat saya. Salam 3M, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.